Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Sam Ajril mengulas harga CBK Lembe Tiger. Oke, terima kasih yang sudah melihat atau klik video ini. Jangan lupa subscribe Samku ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, di kesempatan kali ini Samku saya bersama Mas Rudi. Ken. Mas Rudi, kita akan mereview sepeda motornya. Katanya mau dijual, tapi enggak dijual, enggak. Maka orangnya Sam. Tapi langsung saja kita review aja Samku ya, soalnya speknya ngentup banget ini Samku. Setelah itu ya, jangan kemana-mana, kita review langsung pada brush. Dari sandangannya mesin, surat-suratnya sampai regani kok Samku tak peksoin cek di tol. Oke Manu, aku tak ready no dengan harga kepuraan. Oke, tetap setelah itu Samku yo. Terima kasih Samku yang sudah menyimak video kali ini, yang masih stay tune Samku ya, terima kasih banyak. Itu tadi untuk motornya seperti ini Samku ya, jangan dilihat dari tampilannya Samku ya, tapi dilihat dari mesinnya. Ini spek ngentup banget ini Samku. Nanti kita tanya detail-detailnya, spek-speknya ke ownernya ini, Mas Rudi. Ini sambat ke saya kalau mau dijual atau tidaknya, bingung soalnya sepedanya kemarin kalau herek nomor satu terus ini. Iya. Oke, seperti biasa Sam, atas ke bawah sandangan seret, spek mesin. Lanjut lagi Sam, nanti di situ panas rame, banyak orang lewat. Langsung aja di sini aja Samku ya, di depan bengkel saya ini. Oke, Mas Rusdi, owner dari GL, apa namanya nih Mas? Gak ada namanya. Oke. Belum itu kita tanya suratnya bagaimana nih? Suratnya gimana Mas? Asli GL Max tahun 95 awal, Newtek. Newtek awal tahun 95, lengkap hidup pastinya ya Sam ya? Pasti, gak mau mati. Oh iya sih, bulan 6 besok. Untuk suratnya GL Max Samku tahun 95, surat lengkap hidup pajak taat. Oh iya, langsung saja kita review dari atas ini. Untuk holder, Mas. Pakai biasa aja Mas, pakai Vixen Mas. Vixen ori nih. Cuma, ya sekalian dipanasin aja. Hand grip KC Mas ya? Iya, pakai KC. Hand grip KC. Steernya ini pakai apa? Steernya pakai nggak tahu Sam, bengkel yang ngatur semua loh. Tapi ini kayaknya Vixen Sam ya. Seperti Vixen. Iya, terus. Nah, ini ada tombol buat double shutter. Merek apa ini, Mas? Waduh, Mas. Kalau mereknya nggak tahu, Mas. Soalnya semua diatur sama bengkel. Oh, diatur trimo tadi pokoknya Mas Yusdi ya. Diatur bengkel. Terus gas kontan. Gas kontan pakai apa ini, Sam? Mitashi aja, Mas. Magura. Iya, Magura tadi. Kemungkinan. Magura tapi yang biasa. Enggak apa-apa pokoknya. Cetok-cetok rek. Langsung kita merembet ke T. T atas bawah. Set sekok punya apa, Mas? Kalau T-nya pakai Primus, sekoknya pakai Tiger. T-nya pakai Primus, ini udah di chrome ini. Cuma yang bawah belum. Skoknya ini pakai Tiger. Berarti skok set hitungan di Tiger Mas yo. Nggih. Wis iki langsung yang mastering ya, apa Mas kok unik iki nok nisor iki? Itu pakai punya KC Mas. KC, mastering pakai KC Samku. Oke lanjut Mas Rudi. Lampu depan Demaker ya. Pakai Demaker. Demaker apa? Yang merek apa? Enggak tahu saya. Cuman kemarin itu ya agak mahal sih belinya, Mas. Oh. Sekitar berapa ini? Damagery? Itu kurang lebih 8.875-an. 875-an. Hitungannya sing apik lah, Mas, yo. Nggih. Engko murupe di-review pas nge-review kelistrikan ambek spek mesin jam, yo. Rating pakai palu biasa iki, Mas, yo. Nggih. Rating palu biasa, kupingan pakai CNC, Mas. Oh iya Samku ya, iki aku pertama nge-review motor sing mbok iki ngomong kali ditol tapi cuma wong maga. Ati wis tak review Mas soalnya pada pengen ngomong tuh ya. Coba ki ngomong tuh. Jangan ngene to, bukan iso tadi ngene to rek. Ya wis langsung. Selebor pakai CS1 umumnya Samku yo. CS1. Oke, merembet ke velg depan. Velg depan set. Velgnya pakai apa, Mas? Pakai TDR. TDR ukuran 140. 140 warnanya silver. Silver. Silver.
silver tapi agak titanium. Oke, titanium. Agak titanium. Betul. Bahannya pakai berapa, Mas? Bahannya pakai 215. Wuh, itu wili. Gak munting, Mas. Boten. Set piringan, piringan gak apa ini? Piringan variasi ini, Mas. Piringan variasi. Iya. Tapi manis, Mas. Velg depan 140 TDR titanium samku. Oke, lanjut ke sandangan. Sandangannya memang masih jelek. Cuman ori semua. Ori, Mas yo. Tenang rek, durung dicet. Nanti dikasih pam sama Mas Rusdi. Oke. Iki tangki Mas di repair. Kenapa, Mas? Ganti lantai ta? Ganti lantai, sobek. Oke. Okay. Aku ngene gak kobret tak lem besi aku. Oke, lanjut cadeling, cadel anti gembos model kotak, Mas yo. Delai seran. Tempung iki gak ono ta asline, Mas? Gak ada ya, Mas. Tempung gak ada. Bokong kotak masih orinya nih, Mas yo. Masih orinya semua. Cuman stop lampnya aja diganti putih. Wis stop lamp pakai putih sing variasi sam. Dop-depane yo wis gak wilet. Rating seperti biasa, koyo sing arep mang podo, bagel pakai ori. Cuma yo anjing di game model mentan ngene rek. Tanya nih niatnya amar iki rek. Iki list ori ini selebor ori shred sian sekoknya gimana sih? Ya, ya, apa? Sekoknya pakai tirep lama, cuman cincinnya pakai tirep. Oh, atas itu iki pakai tirep yang sing tok ono tabungnya gue ya, Mas ya. Cuma yang iki ini pakai tirep yang awal. Wih, yo tapi itu kok aduh kok standar GL, Mas ya. Tapi ini wong ngeru kan aneh sih. Oke, lanjut. Arm masih pakai bawaannya. Velg belakang, Mas. Velg belakang pakai TDR 160. TDR sam lu. TDR racing. Bannya anyar, Mas. Bannya pakai FDR. FDR. Ban cilik-cilik ya, Mas. Iki ukuran 160, ruji TDR. TDR. Tromol pakai apa, Mas? Tromol King sudah bubut CNC. Ori, Mas yo. Nggih. Tromol ori sudah bubut CNC. Untuk gear set apa ya, Mas? Kalau gearnya itu belinya di Frankie, katanya sih lebih bagus dari Triple S merek RK. Merek RK. Gear RK, Mas yo. Nggih. Rantai ini gi. Rantainya pakai Wilwood, Mas. Red It. Iya. Oh, Red It. Nggih. 415. Oke, lanjut untuk post tape-nya lagi, Mas Rusdi. Ori Ninja RR. Ori Ninja RR. Post tape-nya samku ya. Cuman kaki-kakiannya diganti pakai punya Mio biar empuk. Oh, iki. Panjangannya, Mas. Panjangannya diganti punya Mio biar empuk. Tapi lu kanggu tapi. Ndak, betul, Mas. Nggih. Oke, body ini seperti itu tadi samku ya. Iki wis jane sekarang ngecat tok iki. Cari ngecat aja nih digawe Mas Rusdi model ini. Tapi bersih loh jam. Klemis loh kadae. Oke, lanjut nang ngene spek mesin. Ditunggu-tunggu iki spek mesin jamku. Mas spek mesinnya itu standar. Standar bengkel ini kayaknya, Mas. Nggih, standar, Mas. Standar bengkel. Si tak review no modelnya mesin ini, Sam. Mosok ngene iki standar bengkel. Ayo nggawe blog opo iki ayo. Sing ngeru komen. Engko tak kei kaos. Sak isine isi opo wis? Engko ngomong. Karbon ngene sam. Mbok kodeng ngene mesinun. Oke, Mas Rudi. Nggih. Ini bisa dijelaskan untuk spek mesin dari bawah seret ke atas. Boleh, Mas yo? Boleh. Oke. Oke, untuk blokopnya kita pakai Jaguar. Blokop 50. Blokop ini. Blokop set Jaguar. 250 ya, terus. Oke. Untuk klepnya kita pakai 3631. Klep pakai 3631 samku. Itu bawaannya Jaguar apa nyudut? Bukan, lagi, Mas? Itu disudut lagi. Jaguar masih disudut lagi samku pakai klep 3631. 31. Untuk noken-nya kita cam. Noken di cam. Pakai apa noken-nya, Mas? Noken-nya saya kurang tahu. Cuman itu kita paketan dari Rattan Speed. Rattan Speed. Udara Nganjuk. Nganjuk. Oke. Sudutan juga dari Nganjuk. Nggih, terus, Mas. Untuk pistonnya kita pakai LHK 75. Hah? Si, benar, Mas? Pakai LHK 75. Iki seker iki. Anjer iki, Mas. Betul.
pakai piston 75 LHK. Blok Jaguar pakai piston 75 LHK. Betul. Ya terus terus bisa dilanjut Mas, terus. Tapi untuk bandulnya kita pakai langkah pendek, pakai askru pigger standar, cuman di balance aja. Ambil entengnya motor. Oh, askru pakai bawaan tiger standar. Betul. Tapi main balan. Betul. Enggak di up askrunya. Kalau masalah di up itu nanti kebelakangan, cuman untuk sekarang ini ngejar awetnya aja. Oh iya ya. Oh, ngejar awet. Emang wis mesin keadaan ngene Mas ya. Wis tutuk endi pian? Untuk main terakhir itu saya pernah ke Bali. Ke Bali? Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih sih pakai seker ini dan awet. Modern ta dereng Mas di sini? Belum sama sekali. Belum pernah turun. Belum pernah sama sekali. Seker 75 dibawa ke Bali. Betul, buat ke Bali, buat herek oke, buat jalan-jalan oke, buat nyeles. Nyeles kerja sendiri oke. Oh. Masih Rusdi iki anu rek, Seles Cimori. Cimori. Oh iya ora dikira Cimori. Iya sampun nek speke blok kop Jaguar isi seker 75 klep 36 31. Noken sudah di profil di cam ya Sam ya. Betul. Askrup tiger standar. Untuk rasio draft gear pakai apa ini Mas? Untuk rasionya kita pakai standar tiger speed 6. Speed 6. Betul. Mo lejar. Ya? Untuk draft gearnya pakai 21 punya MP. Oh draft gear, kenapa kah nggak draft gear tigerian Mas? Terlalu panjang. Oh iya iya. Oh iya iya. Jalannya nggak nutut nanti. Wow. Oke pengapian nih Mas, pengapian nggak ya apa Ben? Kalau pengapian untuk coilnya sendiri pakai YZ. Coil WZ, waduh kasih nge-review anjir, thank you Mas. Iya betul, WZ ori. Terus untuk double shutternya kita pakai T-Rep, pengapian T-Rep set. Double shutter pakai pengapian T-Rep, oh saya CDI ini Mas. Betul. CDI T-Rep, kecil berarti Mas Jo. Iya. Untuk pick up magnet, itu pengen rubah atau mboten? Mboten. Dulunya pernah sempat dirubah, setelah itu kurang enak, kita balikan standar lagi. Oh berarti pengapian set standar Mas ya? Betul. Untuk spek mesin ini kemarin seker 75 lon, kayak nambah ali loh. Karbon nih Mas. Karbonnya pakai standar biasa. Red it. Red it. Black series. Black series ukuran 28. Sebenarnya kurang besar, cuman ya pakai seadanya dulu aja. Oh iya. Ini berarti ada rencana lagi Mas ya berarti yo. Betul, masih ada rencana lagi untuk pertama ya. Untuk CC ketemu berapa Mas? Untuk CC enggak sampai 300, cuman 278. 278. Betul. Waduh iya. Untuk spek mesinnya seperti tadi Samku, Mas Rudi sudah menjelaskan semuanya. Ya sering buat herek Mas ya? Sering. Cuman Sabtu. Cuma Sabtu herek. Baik kepada sepeda iki rek. Wo, minggir aja jajar. Oke, untuk review mesinnya seperti itu tadi. Listrikan on semua Mas Jo. On semua, double shutter on. Jreng. Jreng. Double jreng rek, saya 75 lho. Double jreng. Bel belnya itu tombolnya aja yang enak. Oh iya. Rating-rating nyala semua. Oke, wis langsung kita review guys. Anu Mas. Suara mesin Mas kepin ro aku. Suara mesinnya standar Mas kayak sepeda wow. Standar. Ini gang kerger ta iki, knalpot Vantara ori ini. Boten. Jos panggil sampean Mas. Ini main cor-coran berarti Mas ya. Betul. Main rengkes cor. Rengkes 80. Wow. Cor-coran ini ya. Ini mah enggak kelihatan. Listrikan nih Mas. Lampu nyala, rating. Oke nyala semua ya. Belakang ya Mas. Oke nyala. Ini padahal seker 75 mesinnya walus, kok walus ya nah. Memang enggak, mintanya enggak terlalu padat. Oh iya iya. Cuman kan ya biar bisa buat harian, buat bisa main gitu. Oh, aja yes. Yang terutama enggak gampang trouble.
nggak ngudol lah istilahnya di jalan. Oh iya, wis oke. Wis untuk reviewnya, iya. Katanya jarumnya mau dijual, Mas. Mas Rudi, kalau mau dijual ini buka harga berapa sampean? Kalau masalah harga itu, waktu saya nggak bisa ngomong, Mas. Iya, nek ditol, eh. Nek ditol ke aku, rek keperluan, rek. Nggak, soalnya sudah lama pakai bawa motor ini. Oh, berarti wis anu, Mas, yo? Harga tertinggi? Iya. Harga tertinggi enggak apa, oke. Okay. Oh iya wis. Bisa dinego-nego. Kalau buka harga saya enggak tahu. Oh iya wis, aku baik ketemu motor ini nih pas herek dijak ngopi atau di dine, Mas, yo. Oke, siap. Namanya Mas Rusdi. Duwe IG ben, Mas? Ada, Rusdi Firmansa. IG-ne Rusdi. Iya wis, engko tak tulis di deskripsi rek. Utak tak kei nomor WA ben nek kepin nunggu sepeda rek. Oke okay, wis, ngono ae sampeku yo. Oke. Okay. Iki waduh kepin nunggu iki rek tak dhewe karepku, tapi gak oleh nama sih. Oke sampeku untuk review motornya seperti tadi. Ben iki kurang jelas iso WA aku rek, ben iki kepin asine kepin didol, cuma malu mau ngomong lho sam ya. Langsung WA nang WA aku. Engko harga tertinggi berapa untuk seker spek-spek iki memang sam yo. Wis terima kasih bocah sampeku yang termanuk yang sudah mengikuti saya atau stay tune dari awal sampai akhir ya sam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.